Ngapain, Bu? Bu, Bu. Tak dulu. Ini udah mulai, Bu. Hah? Udah mulai. Hai pemirsa. Senang, ntar dulu ya. Senang sekali kita ketemu lagi di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Karena kita bisa bertemu lagi di acara, satu-satunya acara yang penuh dengan kejutan-kejutan, penuh dengan petua-petua yang sangat manis dan menyegarkan, seperti bulir-bulir sekoteng yang jatuh di dedaunan hutan hujan tropis ya. Manis dan juga menyegarkan. Tukang sekoteng ngapain masuk hutan tuh, Bu? Tukang sekoteng. Ya kan tukang sekoteng bisa aja masuk kemana aja. Tapi yang jelas di sini penuh dengan kejutan-kejutan manis yang akan tentunya akan dibawakan oleh motivator ulung kita. Kita sambutinlah dia, Cak Lontong! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, saya Cak Lontong, salam lemper. Hormati saya, dihormati malah tulang tulang. Ini senior saya ini, beliau ini living legend komedi Indonesia, Mas Indra, selamat datang. Mas wow. Itu teman bapak kenapa sih pak? Orang udah mulai kok. Fit. Ntar pak. Gua ngapain aja lu? Lu ngapain aja? Ntar dulu pak, ini saya lagi belanja nih pak dari tadi. Lagi nyari tas-tas yang murah lah, yang sederhana, yang 2M ke atas gitu loh pak. Ibu, 2M panjang dong. Enggak, kebetulan besok itu kan mau ini, di komplek tuh mau ada acara tabur bumbung abate. Tas pak. 2 meter. Yang sederhana aja lah, yang menengah ke bawah. 3 miliar gitu loh. Eh, bentar. Itu tas 2M. Iya. 2 miliar. Ada. Ada dong, Pak. Gimana sih? Aku cuma 1.7 kemarin beli. Sombong. 1.7M. 1 juta dapat 7 tas. Ini orang hedon tuh kayak gini. Kalau saya jelasin hedon gimana? Bisa kebetulan banget ya pak. Saya tuh orangnya bisa gitu, saya tuh memang pahlawan pembela kebetulan. Kebenaran! Gila lu bro. Kalau yang gak hedon beli kaos kaki harganya berapa pak? Kalau kaos kaki setahu saya itu 120.000 itu juga sudah bagus. 120.000? Tapi nanti saya kalau pakai kaos kaki tuh gak 4 juta tuh gatel loh pak. Jangan salah. 120.000 itu baru jempol kanan. Kaos kaki perbagian gitu. Lama-lama ngeselin juga. Ini bahaya banget dong bakal jadi orang hedon. Ya, makanya hedon itu terjebak gaya hidup akhirnya yang utama, yang penting-penting malah kelewatan. Gimana dong Pak caranya supaya bisa terhindar selain dari godaan setan juga terhindar dari sifat hedon, Pak? Sederhana. Kuncinya adalah pengendalian diri. Woy. Caranya gimana kita melatih diri kita, Pak? Melatih diri kita itu harus dengan cara waspada, membuka wawasan pengetahuan kita dan juga teliti. Caranya gimana tuh, Pak, mengasah itu semua? TTS. Oke, kalau gitu kita akan mainkan TTS, teka, teki, suri. Di TTS teka-teki sulit. Pemirsa ada di rumah juga kayaknya udah siap untuk ikutan menjawab karena seperti biasa kita punya Rp500.000 untuk pemirsa yang bisa menjawab soal TTS dari Cak Lontong. Iya, siap-siap. Pertanyaannya atau jawabannya dulu ya? Jangan, pertanyaannya aja. Kalian jawab mereka. Jumlah kotaknya. Oh iya, itu maksudnya. Jumlah kotaknya ada 8, huruf keempat E. Pertanyaannya, kalau di rumah biasanya orang menonton titik. Buat dia. Buat dia. Oh iya. Gak usah pakai bel, tinggal di mention aja ke @WIB_net. Jangan lupa pakai hashtag WIB_hedon. Nanti yang mention paling cepat dan jawabannya paling benar akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak. Iya. Itu dia untuk pemirsa di rumah. Sekarang peserta kuis di studio, aturannya saya bacakan terlebih dahulu.
Ini sama dengan TTS pada umumnya, ada kotak-kotak kosong yang harus diisi dengan huruf-huruf sesuai dari pertanyaan. Yang memenangkan kuis ini akan membawa pulang hadiah seperti apa? Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan kuis sensus sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah tiket ke Bangkok yang dipersembahkan oleh Shampoo Online. Shampoo yang bisa membuat rambut Anda lengket. Silakan bawa pulang. Kalau kita siap, ini dia TTS kita. Karena kita membahas tentang hedon, kita beri kata bantu hedon. Di manakah hedon berada? Empat menurun aja kayaknya. Oh, iya. Oke. Baik. Kesempatan pertama kita beri kepada yang tua dulu untuk mengalah kepada yang muda. Mana Arafah? Tiga. Oh iya. Tiga mendatar. Kita lihat ada 7 kotak huruf E di kotak kedua. Ini soal tentang etika dalam kehidupan. Bersopan santun, menghargai yang lebih tua, menghormati yang lebih tua dan memberi kesempatan kepada yang muda seperti tadi. Orang yang sopan. Kalau lewatin kita biasanya satrum. Permisi. Permisi. Kita kunci jawab. Ya. Permisi. Apa? Orang yang sopan. Kalau lewatin kita biasanya permisi. Salah. Bukan. Orang yang sopan kalau lewatin kita biasanya menoleh. Masa menoleh? Menoleh. Oke, coba soalnya dibacakan lagi. Ingat gak ini? Iya, iya. Menoleh. Oh, kalau kayak gitu bukan berarti. Hehehehe. Iya, iya. Kita kunci, orang yang sopan kalau lewatin kita biasanya hehehe. Gitu nadanya. Ya udahlah, pokoknya tulisannya kita lihat. Apakah hehehe? Bukan. Bukan itu jawabannya. Kurang sedikit. Pak ini udah menceng loh Pak ini. Kurang sedikit ya. Karena jawabannya ternyata? Orang yang sopan kalau lewatin kita biasanya ke depan. Iya. Pak gue pulang aja. Pak De pernah lihat. Udah mau serangan jantung. Baru satu pertanyaan Pak De. Bapak pernah ngeliat nih. Ini ada Pak De duduk sini. Ngeliatin terus mundur gini ada enggak? Enggak ada Pak. Enggak ke depan bagaimana coba. Coba. Maksudnya apa sih ke depan? Misalkan nih orang lagi. Ini. Kita ada perang nih. Hati-hati ya. Gue udah mulai nih. Kita anak priuk nih. Komplek. Iya, komplek. Yeah. Misi bang. Nah, gitu. Udah. Kita mau lewat kan? Kalau yang sopan itu pasti lewat ke depan sini. Ya semua orang lewat ke depan. Oh. Apa yang membedakan dia dengan yang gak sopan? Yang gak sopan nih, nongkrong. Iya. Nih, saya lewat ke belakang nih. Gak sopan. Oh, kalau ke depan kan jalannya lebar. Kalau kepengen tahu ya, bener ya. Presiden Jokowi lagi mau upacara, dia di depan. Ya. Di depan. Coba situ sebagai yang sopan, liwat mana coba? Liwat belakang. Lo ngerti kagak? Mas. Nah, tapi mas. Itu juga salah. Gimana? Itu juga salah. Kalau yang dimaksud ke depan menurut Purwodarwinto. Siapa tuh? Purwodarwinto yang bikin kamus itu. Nah, iya. Bahasa Indonesia. Kan ini situ duduk. Nongkrong nih. Ke depan nih, namanya ke depan. Ini ke depan. Kalau yang tadi. Ini? Liwat. Liwat ke depan. Liwat. Lah ini memang liwat. Kalau lewatin kita, pertanyaan kan gitu. Ya kan ini jawabannya ke depan. Kalau lewatin ya ke depan. Kalau ke belakang. Biar Pak De, nanti satu mendatar. Benar ya Pak De, satu mendatar. Silakan kita lanjutkan. Boleh, satu mendatar. Satu mendatar, tim B sudah memilih. Ini tentang dunia olahraga, sepak bola. Ada 8 kotak, ada huruf O di kotak ke-6. Gampang banget, yang suka olahraga pasti tahu ini. Ada pesepak bola legendaris yang berasal dari Argentina dengan nomor punggung 10. Dia pemain sepak bola legendaris Argentina dengan nomor punggung 10. Namanya pasti
Gua tahu yang dimaksud yang benar-benarnya. Tapi kan yang dimaksud kan parabola kan kalau gua. Udah, marah deh. Maradona aja Maradona. Enggak, jangan. Udah coba-coba. Udah bakalan kalah. Iya, dia aja tadi gua nekat banget. Biar dia tahu. Gua kan nonton juga. Maradona pasti salah. Enggak, biar dekat-dekat. Maraton. Maraton. Double N. N-nya maraton. Dua atau N yang dua? N-nya dua dong. Jadi maraton, maraton. Coba kita baca. Itu kalau O-nya dua. Oh, ini maraton. Saking keselnya itu. Siapa yang bayang ngeri saya nih. Pesepak bola legendaris yang berasal dari Argentina dengan nomor punggung 10. Namanya pasti maraton. Apakah itu? Bukan. Oh. Main bola. Main, oke coba kita sambungkan dengan soalnya, Cak. Pesepak bola legendaris yang berasal dari Argentina dengan nomor punggung 10. Namanya pasti main bola. Oh, namanya apa ya? Namanya. Ya namanya main bola, bener ya namanya main bola. Main bola, bola kita main kunci. Bola. Apakah okay. Itu jawabannya? Main bola. Namanya main bola. Bukan. Ya, sayang sekali, bukan itu yang dimaksud dan ternyata jawabannya adalah? Sangat sederhana. Pesepak bola legendaris yang berasal dari Argentina dengan nomor punggung 10. Namanya pasti... Pasti... Caps lock. Ya, ini namanya di caps lock. Benar. Bapak nerangin ngetik, Pak. Nerangin cara mengetiknya, Pak. Bapak namanya nanya orangnya atau cara mengetiknya, Pak? Pak, tolong disambungin sama pertanyaannya. Jauh amat, Pak. Disambungin jadi satu kalimat. Enggak, gini deh mending teruskan kita sama-sama. Kita sama-sama udah umur nih. Nah, rasain. Nah, situ mau bikin TTS apa ngajak berantem? Syukur! Sebenarnya ngajak TTS sih, tapi kalau mau berantem ya saya pikir-pikir dulu. Disambungin coba sih, disambungin, coba disambungin Pak, sama pertanyaannya jadi satu kalimat. Pak, dibaca. Ya Allah, dibaca. Biar enak. Pak, kalau namanya pasti dicoba. Kalau ada D-nya, saya masih lagi. Iya. Coba ada D-nya. Kita akan buktikan ya, ini apakah ada fotonya. Benar atau mengada-ada kita lihat nih. Nih. Nah itu apa itu? Itu kan proses di sablon, Pak, bukan diketik, Pak. Loh, tapi ini caps lock itu adalah huruf besar ini semua. Ya kapital, sebutnya kapital, Pak, huruf kapital. Jadi dia di capital lock dikunci ke huruf besar semua, jadi ketiknya harusnya besar semua. Kenapa Bapak pakai pasti enggak pakai pakai? Mas, enggak memakai pakai. Ya maksudnya ini. Tip A, nomor berapa yang dipilih? Harapa? Pilih nomor 2. Pilih nomor berapa? 2. Kenapa nomor 2? Karena kayaknya itu gampang. Nah, betul! Ya, ini yes. Paling gampang. Okay. Ini saya beri pertanyaan bonus. Gampang ada sekali. 7 kotak huruf ya, A di kotak ya. Kedua. Ini biasa jawab. Peringatan saat 17-an. Iya. Nah. Pasti kita alami ini di kampung-kampung ya. Nih. Saat 17-an biasanya ada kegiatan tarik titik. Wow. Gampang banget. Kalau tidak bisa tarik. Pasti jawabannya tambang, tapi bukan. Kan? Nah, itu udah belajar. Itu ngerti. Pak, gak usah peragain, biasa jebakan semua itu, Pak. Jebakan. Gak penting. Yang belakang sini biasanya gini. Kayang. Oh. Oh. Arah kiri, Pak. Udah dikasih clue, Pak. Maaf. Tarik ini. Dana RW. Dana RT, dana RW, Pak. Kurang dong. Dana RT dan W, Pak. RTW. Dana RTW. Dana RTW. Terserah lah, Pak. Yang penting ada isinya. Yang penting saya nggak jawab tambang aja itu aja. Baik. Saya nggak jawab tambang. 17-an. Biasanya ada kegiatan tarik dana RTW. Setelah yang satu ini. Ya. Iya. Pakai ini kan? Itu apa? Tempe. Roti. Bantu.